Halo, halo sport lovers, jumpa lagi di Our Sport Channel. Kabar mengejutkan para bobotoh datang dari Persib Bandung. Levi Madinda yang merupakan pemain pinjaman dari CDT Malaysia akhirnya harus dilepas oleh manajemen Persib Bandung. Walaupun perjalanan singkatnya bersama Persib menampilkan performa yang menawan dan apik dan bahkan mendapat dukungan positif dari bobotoh, namun tim pelatih mungkin ada pertimbangan teknis lainnya. Akhirnya Persib Bandung secara resmi melepas Levi Madinda sekaligus mengucapkan hatur nuhun atas pengabdiannya bersama Persib Bandung di setengah musim Liga 1. Oke, itulah update dari Persib Bandung yang secara resmi mengucapkan hatur nuhun melepas Levi Madinda kembali ke klub lamanya JDT. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.